وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama pada pagi yang mulia ini kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah atas peluang dan kesempatan yang masih lagi dikurniakan oleh Allah untuk sama-sama kita melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan insya-Allah dalam kesempatan masa yang ada pada pagi yang mulia ini, saya nak mengajak diri saya serta sidang jemaah sekalian untuk sama-sama kita mengambil pengajaran daripada satu hadis kudsi, mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala: kadzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dhalik wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. Hadis ini membawa maksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam yakni manusia telah mendustakan aku. Sesungguhnya mereka tidak berhak melakukan demikian. Mereka juga telah mencaci aku. Sebenarnya juga mereka tidak berhak untuk melakukan demikian. Adapun tuduhan dusta mereka ialah mereka mengira bahawa aku tidak berupaya mengembalikannya, yakni menghidupkan kembali setelah mereka meninggal dunia. Dan cacian mereka kepadaku dengan tuduhan bahawa aku mempunyai anak maha suci dari mempunyai seorang isteri atau mempunyai seorang anak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan pada pagi yang mulia ini
Pertamanya kita sebut ia datang dalam bentuk nazira, iaitu suatu amaran, suatu peringatan, suatu ancaman yang Nabi SAW sampaikan kepada kita sebagai umatnya. Bagi kita sebagai umat Nabi SAW, kita memahami bahawa hadis-hadis Nabi yang sampai kepada kita secara umumnya dia datang dalam dua keadaan. Pertama kita sebut basyira, iaitu satu khabar gembira. Dan yang kedua kita sebut nazira, iaitu khabar amaran, duka cita, ancaman, peringatan kepada kita sebagai hamba Allah. Jadi ini dua jenis berita yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebagaimana kalau kita rujuk dalam Suratul Anbiya, Suratul Ahzab, pada ayat 45, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Nabi, sesungguhnya kami, yakni Allah, mengutuskan kamu kepada umat manusia untuk menjadi saksi pada hari akhirat, kemudian untuk menyampaikan khabar gembira, dan juga yang ketiga untuk menyampaikan khabar duka cita. Jadi ini kita sebut di antara tujuan dan matlamat Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulullah kepada umat manusia. Jadi termasuklah untuk kita sebut memberikan inzar, mana peringatan, amaran, ancaman kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah, bila kita sebut hadis ini datang dalam bentuk amaran dan ancaman, maka bagi kita sebagai hamba Allah, kita perlu berikan perhatian agar tuan-tuan kita tidak termasuk dalam perkara-perkara yang Allah larang, dalam perkara-perkara yang Allah murka, dan pastinya dia akan mendejaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut berkenaan dengan hadis ini, pertamanya tuan-tuan sekalian, kita nak berkenalan seberingkas berkenaan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sebagaimana yang kita bacakan tadi, sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Jadi tuan-tuan, pertama, siapakah dia Abdullah bin Abbas? Nama sebenar Ibnu Abbas iaitulah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau merupakan di antara kita sebut sahabat-sahabat yang kibar, sahabat-sahabat yang besar, dan di antara sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak lihat tuan-tuan, antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sekurang-kurangnya tuan-tuan ada tiga perkara. Yang pertama tuan-tuan sekalian, sebelum kelahiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana kita tahu tuan-tuan, Abdullah bin Abbas dia merupakan sepupu Nabi, kerana ayahnya Abbas yang juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bapa saudara Rasulullah, am Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bapa saudara sebelah ayah. Maka tuan-tuan, Ibnu Abbas maknanya anak kepada Abbas. Jadi bahasa Arab ni dia tak ada istilah sepupu. Dia ada istilah kita sebut Ibnu Am, mana anak lelaki kepada bapa saudara sebelah ayah. Panjang juga. Jadi maknanya kita faham Ibnu Abbas merupakan sepupu Rasulullah. Jadi tuan-tuan, sebelum Ibnu Abbas ini dilahirkan, Nabi SAW berjumpa dengan maknya. Ini mak saudara Rasulullah, dan bagi tahu, wahai ibu, setelah melahirkan bayi dalam kandungan ini,
sila datang berjumpa dengan saya. Jadi ringkas cerita, setelah selesai melahirkan, maka ibunya pun membawa anak yang baru dilahirkan ini berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa tuan-tuan sekalian, pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada bayi ini dengan namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Abbas, Abdullah itu nama yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua tuan-tuan sekalian, riwayat menyatakan bahawa Nabi meludah. Nabi ludah tuan-tuan sekalian, dan air liur Nabi itu yang mulia masuk ke mulut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang ni tuan-tuan bukan semua orang boleh buat. Tuan-tuan jangan pula nak ziarah, orang kata pergi majlis akikah rumah kawan-kawan ke, tuan-tuan tanya mana bayi, kita pun ambil, kita pun cium ludah kat dia. Jadi kawan pun terkejut, "Ai, siapa yang suruh kamu ludah?" Tak tahulah tadi dengar ada ceramah sebut Nabi pun boleh meludah kepada orang. Jadi tuan-tuan, ini kita kena faham keadaan. Jadi ringkasnya nak sebut, air liur Nabi yang mulia itu masuk ke badan Abdullah bin Abbas. Dan yang ketiga sidang jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, mendoakan suatu doa yang khusus untuk Abdullah bin Abbas dengan dua perkara. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam doa khusus untuk Abdullah bin Abbas, "Allahumma faqihhu fid din." Ya Allah, faqihkan dia ini dengan ilmu agama. Dan ternyata tuan-tuan sekalian, kalau ikut riwayat, Abdullah bin Abbas merupakan di antara sahabat yang menjadi tempat rujukan oleh para sahabat dalam nak menyelesaikan permasalahan agama. Sekalipun tuan-tuan sekalian, pada ketika itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maknanya sahabat-sahabat yang hebat, tetapi tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat ini tetap menjadi pilihan mereka untuk rujuk kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian, Nabi doa khusus untuk Abdullah bin Abbas, "Wa'allimhu tafsir." Dan tuan-tuan, Nabi minta doa agar Allah ajarkannya ilmu tafsir. Dan subhanallah, ternyata Abdullah bin Abbas merupakan di antara sahabat yang mempunyai kepakaran dalam ilmu tafsir. Jadi ini tuan-tuan secara ringkas kita sebut yang perawi yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat Abdullah bin Abbas, walaupun beliau kita kata sempat bermuayasyah, hidup dengan Nabi ni tak lama. Dan satu riwayat menyatakan bahawa Nabi wafat ketika itu umur Abdullah bin Abbas baru sekitar 13 tahun. Jadi ini tuan-tuan nak sebut, walaupun kita kata hidupnya sekejap, tak lama, mungkin sekitar dapat hidup dengan Nabi, kalau kita nak kata umur 6 tahun, barulah start 7 tahun. Jadi tuan-tuan tak sampai pun 10 tahun bersama-sama dengan Nabi, tetapi tuan-tuan sekalian, beliau menjadi insan yang begitu hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara ringkas berkenaan dengan riwayat hadis ini. Hadirin dan hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sedang bicarakan ini, "Kadzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dhalik. وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُلْ لَهُ ذَلِكَ." Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut manusia mendustakan aku, sedangkan mereka tidak berhak untuk melakukan demikian. Dan ada manusia yang mencaci aku, sedangkan mereka tidak berhak untuk melakukan demikian. Jadi tuan-tuan sekalian, ada dua perkara yang Nabi sebut tuan-tuan dalam hadis ini, iaitu manusia mendustakan aku dan manusia mencaci aku. Pertamanya tuan-tuan sekalian, aku dalam hadis ini kita kena jelas dia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita sedang bicara berkenaan dengan hadis kudsi. Jadi kita sebut dalam pertemuan-pertemuan yang lalu,
Dhamir, kata ganti diri aku dalam hadis kursi, dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut ada manusia yang mendustakan Allah. Bukan mendustakan Rasul, tetapi mendustakan Allah. Walam yakul lahu dhalik. Sedangkan Nabi sebut mereka tidak berhak untuk melakukan demikian. Maknanya tuan-tuan, pertama, apa yang dilakukan oleh manusia, mereka mendustakan Allah. Apa makna tuan-tuan mereka mendustakan Allah? Secara umumnya, mereka menyatakan dan mereka menganggap apa yang Allah sampaikan berita-berita kepada mereka, ianya dianggap sebagai berita yang palsu. Maknanya dusta ni kita kata apa yang berita sampai tu bohong, dusta. Jadi tuan-tuan, ini manusia yang adanya mereka ini mendustakan Allah. Maka sebab itu Nabi sebut walam yakul lahu dhalik. Mereka sesungguhnya tidak berhak, tidak layak untuk nak berkata demikian. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Bukan kata nak mendustakan Allah, nak mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun kita tidak berhak, kita tidak layak. Ini pertama tuan-tuan yang disebut oleh Nabi. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada manusia yang mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia yang mencerca Allah. Walam yakul lahu dhalik. Dan sesungguhnya mereka tidak berhak untuk melakukan demikian. Jadi sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah, ini dua perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan Nabi memberikan amaran dan ancaman. Bila tuan-tuan Nabi berikan amaran dan ancaman, untuk kita beringat agar tuan-tuan kita tidak termasuk dalam golongan ini. Pertama, mereka yang mendustakan Allah, dan yang kedua, mereka yang mencaci Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan pastinya mereka-mereka yang melakukan perkara demikian, dia akan mendejaskan hubungan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah. Cumanya pada pagi yang mulia ini, bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita perlu memahami apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan manusia mendustakan Allah dan manusia mencaci Allah. Sebab tuan-tuan sekalian, bila disebut dengan manusia mendustakan Allah dan manusia mencaci Allah, sesungguhnya tuan-tuan di sana ada makna yang khusus. Ada makna yang perlu sama-sama kita fahami. Supaya tuan-tuan sekalian kita benar-benar faham perkara demikian, dan kita dapat mengelakkan diri daripada termasuk dalam golongan yang pastinya Allah murka, yang pastinya Allah Subhanahu wa taala akan sediakan bagi mereka ini azab yang amat pedih. Maka sidang jemaah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan manusia mendustakan Allah dan manusia mencaci Allah Subhanahu wa taala? Kedua-dua perkara ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sama. Yang pertama, sidang jemaah mudah-mudahan dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma takdzibuhu iyaya faza'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Jadi tuan-tuan, yang pertama, apakah sebenarnya yang dimaksudkan manusia mendustakan Allah? Maka Nabi sebut yang dimaksudkan mereka mendustakan Allah, iyaya faza'ama anni la aqdiru an u'idahu kama kana. Iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mendakwa, mereka menuduh, mereka menfitnah, mereka menyatakan bahawa sesungguhnya aku tidak mampu untuk menghidupkan orang yang telah pun meninggal dunia.
Maknanya tuan-tuan sekalian, yang dimaksudkan dengan mendustakan Allah dalam hadis ini, iaitu manusia menyatakan ataupun mereka mendakwa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mampu untuk nak mengembalikan semula, yakni nak menghidupkan semula orang-orang yang telah pun mati, yang berada dalam kubur masing-masing. Jadi sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah, ini yang dimaksudkan dengan manusia mendustakan Allah. Bila disebut mendustakan Allah, pertamanya tuan-tuan sekalian, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab perkara ini Allah sebut dalam Al-Quran. Sebagaimana contoh, kalau tuan-tuan kita rujuk dalam surah Al-Hajj. Tuan-tuan buka surah Al-Hajj pada ayat yang ketujuh. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sadaqallahu al-azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah ataupun hari kiamat itu pasti akan tiba dan tidak ada keraguan padanya. Dan Allah menegaskan, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Maka sesungguhnya kata Allah, Allah pasti akan membangkitkan semula orang-orang yang ada dalam kubur. Jadi tuan-tuan, bila mereka mendakwa Allah tak mampu untuk nak mengembalikan semula, menghidupkan semula orang-orang yang telah pun mati, maka mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Yang mana secara jelas Allah menyatakan bahawa wallah wa annallah yab'athu man fil qubur. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang Allah cerita tentang Allah pasti akan bangkitkan semula manusia daripada kubur masing-masing. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mereka mendakwa bahawa Allah tidak mampu nak menghidupkan semula, maka secara jelas mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah yang pertama iaitu ayat-ayat tanziliyah, yakni ayat-ayat Al-Quran. Dan kita sedar tuan-tuan sekalian, sesiapa yang berani untuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka menolak apa yang ada dalam Al-Quran, sesungguhnya tuan-tuan sekalian, dia boleh jatuh ke lembah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu sidang jemaah sekalian, kita nak nyatakan bahawa perkara pertama ni memang subhanallah perkara yang amat besar, yakni manusia berani untuk nak menolak apa yang terkandung dalam Al-Quran. Yang mana tuan-tuan sekalian, bila mereka menolak perkara tersebut dengan mereka mendakwa, mereka menuduh Allah tak berupaya untuk nak menghidupkan semula orang yang dah mati, kerana mereka semata-mata berfikir secara logik akal. Dan hujah mereka mudah. Mereka kata bila dah mati, bila kita mati ditanam dalam kubur, lama-lama nanti dia akan hancur, tulang pun akan habis semua. Maknanya tuan-tuan sama sekali dengan tanah semua-semua. Jadi macam mana Allah nak bangkitkan semula? Ni tuan-tuan apa yang mereka fikirkan. Lalu tuan-tuan, pertama kita jawab mudah sahaja. Apa yang kita nak pening sangat? Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana sebelum ni tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Sebelum ni tuan-tuan, kita dilahirkan, maknanya kita hidup di bumi ini dalam keadaan sebelum kita dilahirkan kita tak ada. Jadi maknanya proses itu daripada proses tiada kepada ada. Sekarang ni tuan-tuan kita hidup, dan insya-Allah satu hari nanti kita akan mati dan kita akan dikebumikan, dan satu hari nanti kita akan dibangkitkan. Jadi tuan-tuan, proses nak dibangkitkan itu maknanya sebelum ni kita dah ada dah. Dan kita pun tiada. Maknanya dikebumikan dan kita dibangkitkan semula. Dua proses ni tuan-tuan, maknanya proses sebelum ni
tiada kepada ada, dan proses nanti, maka tuan-tuan kalau kita fikir secara logik, sebenarnya tuan-tuan proses yang awal dulu yang Allah lahirkan kita, maknanya daripada tiada kepada ada, sesungguhnya itu lebih susah daripada proses yang kedua nanti. Kalau proses yang pertama pun Allah buat mudah, maka sesungguhnya tidak mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Bahkan kita sebut itu satu perkara yang amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tuan-tuan manusia ini dah meninggal mungkin beribu-ribu tahun. Dan nak kira tuan-tuan manusia yang hidup di zaman Nabi Adam alaihi salam sebagai contoh, berapa ribu tahun dah. Maka yakin percayalah bahawa itu perkara yang pasti akan berlaku. Maka sebab itu sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah, Nabi sebut di awal tadi, manusia mendustakan Allah, maknanya mereka menyatakan bahawa apa yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran, perkara itu perkara dusta. Sebab mereka mendakwa Allah tak mampu nak menghidupkan semula. Maka sebab itu Nabi menyatakan bahawa walam yakul lahu dhalik. Sedangkan mereka tidak berhak, tidak layak, tidak patut bagi kita tuan-tuan sebagai manusia, sebagai hamba Allah, untuk nak berkata sedemikian. Maka muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah, ini perkara yang pertama yang dimaksudkan dengan manusia mendustakan Allah, yakni mereka mendakwa apa yang Allah perkatakan tentang persoalan kebangkitan selepas kematian. Mereka mendakwa perkara ini tidak berlaku kerana Allah ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk melakukannya. Sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Bagi kita pula sebagai orang yang beriman, perkara ini tuan-tuan sekalian, kita bukan sekadar melihat dan kita bukan setakat menyatakan bahawa ya, saya beriman. Saya yakin bahawa Allah pasti akan membangkitkan semula manusia daripada kubur. Jadi kita sebut tuan-tuan, bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman, perkara ini tuan-tuan bukan itu sahaja yang perlu difikirkan, yang perlu diyakini tuan-tuan sekalian. Bahkan bila disebut tentang urusan kebangkitan daripada kubur masing-masing ini, maka kita sebagai orang yang beriman ada dua perkara yang mesti kita fikirkan di sebalik perkara persoalan kebangkitan daripada kubur. Iaitu secara ringkasnya, yang pertama, bagaimana proses itu berlaku. Bagaimana tuan-tuan keadaan manusia dibangkitkan daripada kubur. Dan yang kedua tuan-tuan, apakah tujuan kita dibangkitkan. Kita pergi tuan-tuan yang kedua dulu, apa tujuannya? Kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan semula untuk Allah Subhanahu wa taala nak menghisab segala amalan kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh hamba Allah. Maknanya tuan-tuan, bila kita sebut Allah pasti akan membangkitkan kita daripada kubur, Allah bangkitkan itu tujuannya apa? Untuk nak menghisab segala amal yang kita lakukan, sama ada kebaikan ataupun keburukan. Allah Subhanahu wa taala akan hisab, Allah akan hitung. Ini yang kita sebut dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-Zalzalah sebagai contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَهُ. Tuan-tuan, kita yakin bahawa pada hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kebaikan walaupun sebesar zarah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan dedahkan, akan perlihatkan kejahatan walaupun sebesar zarah. Maknanya tuan-tuan, kita hidup di bumi ni, kita kena yakin segala amal yang kita buat akan dihisab oleh Allah. Sebab itu kita akan dibangkitkan semula nanti. Dan yang kedua tuan-tuan sekalian, bagaimana keadaan manusia dibangkitkan daripada kubur, itu juga tuan-tuan perlu sama-sama kita fahami.
Sebagaimana tuan-tuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang betapa dahsyatnya keadaan ini, sehinggakan Nabi sebut dalam satu hadis, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan. Nabi sebut tuan-tuan sekalian, manusia ni akan dibangkitkan daripada kubur masing-masing dalam tiga keadaan yang Nabi sebut, yuhsyarun nas hufatan uratan ghurlan, dalam keadaan tidak berkasut, dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak bersunat. Ni tuan-tuan tiga keadaan manusia dibangkitkan daripada kubur, dalam keadaan tidak berkasut, dalam keadaan tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak bersunat. Yang kita sudah maklum tuan-tuan sekalian, tiga keadaan ini merupakan keadaan bayi yang baru dilahirkan. Kan kita ada pengalaman sambut anak, kita faham tuan-tuan, bila sambut anak tu, inilah tiga keadaan, kan, tak berkasutnya, tak berpakaiannya, dan tak bersunat. Bila tuan-tuan tiga keadaan ini pada bayi yang baru dilahirkan, itu kita sebut fitrah. Memang semula jadi macam tu lah. Dan kita pun tak pelik, kita cerita kat orang, wish, tadi aku sambut anak aku ni pertama, pengalaman pertama, tak sunat lagi, tak berkasut dia, tak ada pakaian pun dia. Orang tak pelik tuan-tuan, memang itulah keadaannya. Tetapi tuan-tuan sekalian, bila Nabi sebut manusia dibangkitkan daripada kubur dalam tiga keadaan ini, maka ini perkara luar biasa. Sebab tuan-tuan, kita dibangkitkan nanti daripada kubur dalam keadaan kita ni umurnya pemuda, 33 tahun, 30-an. Maka Nabi sebut tuan-tuan dibangkitkan dalam tiga keadaan ini, maka pastinya tuan-tuan ia perkara yang amat-amat menggerunkan. Sehinggakan tuan-tuan sekalian, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalaulah itu keadaan manusia dibangkitkan daripada kubur dengan tidak berpakaian, maka tuan-tuan, Aisyah tanya pada Nabi, tidakkah pada ketika itu manusia akan melihat antara satu sama yang lain? Tuan-tuan, Aisyah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, kalaulah semua manusia dibangkitkan daripada kubur dengan tidak berpakaian, maka tidakkah mereka akan melihat antara satu sama yang lain? Tuan-tuan, kalau benda ini berlaku di dunia, memang tuan-tuan kita kata mungkin berlaku macam itulah, kan? Tetapi tuan-tuan sekalian, ini kita sebut pada hari akhirat. Maka tuan-tuan, sekalipun manusia dalam keadaan tidak berpakaian, maka tuan-tuan semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Sehinggakan Allah sebut sebagai contoh, tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Abasa. Di antara ayat-ayat yang hujung, Allah sebut, likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap manusia mereka ni akan sibuk dengan urusan masing-masing. Maknanya tuan-tuan, ketika itu setiap di kalangan kita ni manusia, kita memang dah tak fikir masalah orang lain, tak pakaian ke apa ke halnya, memang kita tak perlu. Sebab apa? Sebab ketika itu sahabat-sahabat sekalian, kita semua fokus kepada, risau kepada bagaimana nasib kita nanti bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bagaimana hebatnya keadaan apabila manusia dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Maka ini tuan-tuan sekalian perkara yang perlu kita ambil iktibar pengajaran daripada apa yang Nabi sebut berkenaan perkara yang pertama, ada manusia yang berani untuk mendustakan Allah, mendakwa bahawa Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia daripada kubur masing-masing. Sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Seterusnya kita pergi kepada perkara yang kedua, yang Nabi sebut
ada manusia yang berani untuk mencerca, menghina, mencaci Allah. Jadi tuan-tuan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan manusia mencaci Allah? Ini yang kita perlu fahami, ini yang perlu kita sama-sama renungkan. Iaitu tuan-tuan, kata Nabi SAW, wa amma syatmuhu iyaya faqawluhu li fasubhani an attakhidha sahibatan awwala. Maka Nabi sebut, adapun yang dimaksudkan manusia mencerca, menghina, mencaci Allah, iaitulah tuan-tuan sekalian, manusia ini mereka menganggap, mereka menuduh bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Mereka menuduh Allah ni ada anak. Maka Nabi menyatakan bahawa fasubhani, maha suci Allah, daripada memiliki seorang isteri atau seorang anak. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkara ini mencerca Allah, yakni mereka berani untuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani untuk nak menuduh Allah memiliki anak, memiliki isteri, untuk nak mengurus takdir alam. Ni tuan-tuan, asas kepada tuduhan mereka, mereka menuduh Allah ni bukan seorang-seorang, bukan satu-satu, tetapi ada isteri, ada anak. Untuk apa? Nak menguruskan alam yang hebat ni. Tuan-tuan sekalian, benda ni melibatkan persoalan akidah. Yang kita sebut, mereka berani untuk mensyirikkan Allah, menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan, kita diingatkan kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Tuan-tuan, bila Allah sebut ahad, Allah tak sebut tuan-tuan kul huwallahu wahid. Tuan-tuan, dibahaskan kenapa Allah tak sebut kul huwallahu wahid, tapi Allah sebut kul huwallahu ahad. Kan kita tanya tuan-tuan, kenapa? Ada orang kata, ustaz, memanglah tak sebut kul huwallahu wahid. Sebab apa? Tak sedap bunyinya. Memanglah tak sedap, sebab itu kalau manusia kalau jadi macam tu. Tapi tuan-tuan, apa yang lebih penting, bila kita sebut, bila kita baca ayat ni, Allah sebut ahad, yang kita terjemahkan esa, tidak Allah sebutkan wahid. Kerana tuan-tuan, bila sebut wahid, satu, maka tuan-tuan, satu ni dia ada permulaan, yakni sifir, kosong. Dan satu ni tuan-tuan, dia ada, dia punya, kita kata, pengakhirannya. Dua, ada sambung dia. Tiga, empat. Itu kalau sebut wahid. Tetapi bila sebut ahad, maka dia tak ada awal dan dia tak ada akhir. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita mesti yakin bahawa apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan ayat-ayat sebegini untuk nak memberikan keyakinan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala sememangnya Allah yang satu yang esa. Maka sebab itu tuan-tuan, mereka mendakwa Allah memiliki rakan kongsi, Allah memiliki sekutu untuk nak menguruskan alam. Memang tuan-tuan, kita tak nafikan alam yang hebat ini. Kalau kita fikir tuan-tuan, untuk manusia yang nak uruskan tak mampu. Buatlah berapa orang pun tuan-tuan, semua manusia nak uruskan memang tak mampu. Tapi tuan-tuan, untuk Allah Subhanahu wa taala nak menguruskan alam ini, kerajaan yang hebat ini, maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita lihat contoh pada ayat 111. Ayat yang terakhir dalam surah Al-Isra, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Ni Allah nak sebut tuan-tuan, katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah. Pertama Allah sebut lam yattakhidh walada,
Allah Subhanahu wa taala sesekali tidak memiliki anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesiapa pun melakukan kongsi dalam Allah nak menguruskan kerajaan yang hebat ini. Maka sebab itu sidang jemaah sekalian, yang dimaksudkan mereka mencaci Allah, iaitu mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita faham, kita sedar, orang-orang yang berani mensyirikkan Allah, menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, pastinya tuan-tuan sekalian, mereka akan berhadapan dengan penyesalan yang amat sangat apabila bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Kenapa tuan-tuan sekalian? Kerana dia melibatkan persoalan yang penting, yakni persoalan akidah. Dan kita sedar tuan-tuan, kalau seseorang itu rosak akidahnya, maka akan rosaklah amalan kebaikan yang dilakukan di atas muka bumi Allah. Sebagaimana kalau tuan-tuan boleh rujuk nanti, tuan-tuan bukalah surah Al-Kahfi. Khususnya pada ayat 105 yang Allah jelaskan bagaimana keadaan pada hari akhirat bila mana mereka istilahnya telah rosak akidah. Lalu Allah sebut tuan-tuan sekalian, fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu, yakni pada hari akhirat, akan dihapuskan segala amalan-amalan kamu. Segala amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah atas sebab beraninya mereka nak mensyirikkan Allah, telah rosak akidah mereka, maka kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah, fahabitat a'maluhum, dihapuskan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dan tidak ada sedikit pun nilai kebaikan yang mereka lakukan suatu ketika dahulu. Maka inilah tuan-tuan sekalian apa yang Nabi nak sampaikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan pada pagi yang mulia ini, dua perkara yang mesti dielakkan, iaitu yang pertama, manusia mendustakan Allah. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya mereka mendakwa Allah tidak mampu nak membangkitkan semula manusia daripada kubur. Yang kedua tuan-tuan sekalian, manusia ada yang berani untuk mencerca, yakni mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah sekalian, sebagai kesimpulan, hadis yang kita bacakan ini, kita sebut di awal tadi, dia datang dalam bentuk nazira. Inzar, yakni amaran dan ancaman. Dan ingat tuan-tuan sekalian, tujuan sesuatu berita, inzar, berita amaran, berita ancaman ni sampai kepada kita, iaitu tuan-tuan, litarhib. Untuk nak mendatangkan rasa takut, rasa gerun kepada umat manusia untuk melakukan perkara tersebut kerana kesannya besar. Lalu dia akan menyebabkan manusia itu menjauhkan diri daripada melakukan perkara demikian. Bila kita dah faham tuan-tuan sekalian, besarnya akibat mereka yang mendustakan Allah, besarnya natijah kesan mereka yang berani mensyirikkan Allah, maka tuan-tuan, kita sedaya upaya untuk menjauhkan diri daripada termasuk dalam golongan ini, kerana barang siapa yang termasuk dalam golongan ini, pasti mereka akan menghadapi suatu keadaan yang sungguh merugikan, khususnya apabila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu setakat itu, sedikit perkongsian dan tazkirah dapat disampaikan pada pagi yang mulia ini. Moga-moga ada manfaat dan kebaikan yang boleh kita kongsikan bersama dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah.
sebelum saya mengakhiri tafsirat pada pagi yang mulia ini, saya nak menyampaikan ada beberapa pengumuman, ada beberapa info untuk perhatian dan maklumat tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan sekalian, malam tadi kita ada sahabat-sahabat kita diuji oleh Allah. Kita tahu tuan-tuan petang semalam hujan lebat. Jadi khususnya di bumi UAE dilanda banjir. Dan ada sahabat-sahabat kita di Batu 9, di Batu 10. Juga tuan-tuan rumah mereka dinaiki banjir. Saya sepatutnya tuan-tuan dalam NGO Syabab Care dan juga dalam Jabatan Amal, asalnya kita plan malam tadi kita akan berangkat ke bumi Pulau Pinang untuk dalam misi bantuan banjir. Tapi tuan-tuan sekalian, petang semalam kita dapat panggilan untuk nak selesaikan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang berada di Batu 9. Malam tadi tuan-tuan kita selesai hingga lebih kurang pukul 11. Memang ada banyak rumah yang dinaiki air. Dan juga tuan-tuan sekalian, kita nak maklumkan juga sahabat-sahabat kita yang berada di Hulu Langat. Khususnya tuan-tuan, kalau mungkin tuan-tuan dapat gambar ataupun WhatsApp, khususnya di kampung Sungai Serai di Hulu Langat sehingga Masjid Jamil Ehsan, di situ naik banjir, naik air tu sampai paras dada. Tuan-tuan bayang, masjid kita ni sampai paras dada, tu nak sebut banjir. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sebut pada pagi yang mulia ini, insyaAllah kita di peringkat Jabatan Aman akan menghantar misi bantuan ke Hulu Langat terlebih dahulu. Jadi tuan-tuan, pada pagi yang mulia ini kita membuka peluang kepada muslimin dan muslimat yang berkeinginan untuk berhajat ataupun yang nak memberikan sumbangan. Amat-amat dialu-alukan, sedikit sebanyak insyaAllah sumbangan itu kita akan manfaatkan untuk memberi bantuan kepada masa-masa banjir. Khususnya tuan-tuan, pagi ini sekitar pukul 8 nanti kita akan bertolak ke Hulu Langat. Jadi tuan-tuan, tabung saya ada sediakan di tengah situ. Jadi tuan-tuan bolehlah hulurkan sumbangan. Mudah-mudahan sumbangan yang tuan-tuan berikan itu diberikan ganjaran yang besar, sama ada sedekah ataupun zakat, insyaAllah boleh dimanfaatkan. Yang kedua tuan-tuan sekalian, saya nak promosi ada satu program. InsyaAllah pada tahun hadapan kita ada buat satu program Kembara Ilmu ke Bumi Mesir. Kembara Ilmu ke Bumi Mesir tahun 2018, yang insyaAllah tuan-tuan saya bersama dengan sahabat dan ustaz saya, Ustaz Zahari Ali, yang beliau ni tuan-tuan dah berada di Mesir hampir 30 tahun dah duduk di sana, dan beliau juga membantu sahabat-sahabat kita yang nak pergi mengembara ke Mesir. Jadi saya buat JV dengan beliau, kita buat program Kembara Ilmu ke Mesir. Jadi banyaklah tempat-tempat lawatan yang insyaAllah kita akan pergi. Tak ada lain tuan-tuan, kita nak menyahut seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran antara peringatan Allah, Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah di atas muka bumi Allah untuk kamu melihat kesan akibat orang-orang yang mendustakan Allah. Jadi di Mesir ni tuan-tuan kita tahulah Fir'aun ni ada, dan Qarun pun ada. Yang mana tuan-tuan, antara tempat lawatan yang insyaAllah kita akan pergi, kita akan pergi ke wilayah Fayyum. Fayyum ni tuan-tuan sekitar 120 km daripada bumi Kahirah. Di sana tuan-tuan, antara tempat yang kita akan pergi, pertama Buhairah Qarun, Tasik Qarun, yang tuan-tuan kalau lihat sekitar keluasannya 40 km persegi. Yang dikatakan tuan-tuan, di situlah Qarun dan juga harta-hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Maknanya tuan-tuan, banyaknya harta Qarun tu, subhanallah, memang banyak. Dan Allah pun cerita dalam Al-Quran, nak mengangkat kuncinya pun saja tuan-tuan, kunci gudang dia pun diangkat oleh beberapa orang abang-abang sadu. Maknanya hebat. Itu baru nak angkat kunci. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, di situ antara yang kita boleh insyaAllah ambil pengajaran. Dan di Fayyum ni juga tuan-tuan sekalian, kita akan lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tuan-tuan sekalian di padang pasir. Kita akan jumpa di padang pasir yang begitu luas. Di tengah-tengah padang pasir itu tuan-tuan sekalian, Allah buat salalah, iaitu air terjun di tengah-tengah padang pasir.
Memang saya pergi baru ni tuan-tuan, subhanallah, suatu keajaiban. Biasa mungkin kita dengar wadi, lembah. Ni tuan-tuan sampai tahap air terjun. Pergi juga tuan-tuan sampai di siling lah air terjun. Maka itu antara dia tempat-tempat yang lain macam biasalah insya-Allah kita pergi ke makam-makam Imam Syafi'i, para wali Allah, nabi-nabi dan sebagainya. Di itu sedikit pengenalan. Jika tuan-tuan nak info lanjut berkenaan dengan program Kembara Ilmu di Mesir, pertama tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook Kembara Ilmu Mesir, ataupun insya-Allah di tengah tabung tu kita juga ada sediakan flyers ataupun poster untuk rujukan tuan-tuan insya-Allah. Trip yang pertama kita pergi insya-Allah hujung Januari, sempena cuti Tahun Pusam dan Hari Wilayah. Jika tuan-tuan berminat insya-Allah kita alu-alukan, mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita kongsikan bersama. Wallahu alam, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu atas kelemahan diri saya sendiri. A'udzu syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maqsuma. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la astaghfiruka wa natubu ilaik. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.